Peristiwa bukan kota. Hewan dudukkan mati, moral tak berakhir.
hadir bersama dalam rumput ini memaksa bersih. Mencoba berlari dari sepi yang ku lewati, hadapi ancaman menghampiri, paksa melayang tanpa harga di bernafsu biasa yang terjadi lagi. Selamat malam semua, apa kabar? Selamat datang di Rilis Party guys, Ibun. Terima kasih teman-teman sudah datang di sini. Kita baru merilis single ini pada 17 Februari. Di teman-teman kalau yang suka bisa langsung jadi ke Spotify, cari Normatif. For next song, gue pengen introduce teman-teman gue. Hari ini Normatif dibantu oleh teman-teman yang keren banget. Pertama di kiri gue, tepuk tangan semuanya untuk Amara Khatim. Pada drum. Di sini ada Bobby, tepuk tangan untuk Bobby. Hari ini kita spesial juga dibantu oleh pemain sequencer handal. Di sini ada Vega, tepuk tangan untuk Vega. Normatif sendiri terdiri dari gue. Gue Ical, salam kenal semua. Please. Saudara gue, sebelah kanan gue, gitaris dan Normatif. Please welcome, Ade! We'll be right back.
gue pengen terima kasih banget untuk teman-teman tadi yang udah main. Pertama kita tepuk tangan untuk Hagara, tepuk tangan untuk Hagara nih semuanya. Yang kedua ada Hif, tepuk tangan semuanya untuk Hif, tepuk tangan. Yang terakhir juga ada Nun Radar, keren banget. Kita doakan cepat sembuh untuk Rai ya. Hei Bagas, di sini Bagas. For next song gue kayaknya masih ada space kosong di depan. Tolong bisa maju ke depan teman-teman. Boleh banget, merapat, merapat, merapat. Karena di lagu ini gue butuh bantuan kalian ya. Merapat, boleh masih banyak space di sini ya. Boleh banget. Jadi teman-teman mungkin udah ada yang tahu lagu ini. Di lagu ini tuh kita butuh suara kalian. Di lagu ini kita butuh seruan yang sama. Ikutin gue ya. Yeah.
ada soal teknis, jadi gue akan mengisi kosongan di sini ya, walaupun tidak topik. Teman-teman, thank you banget sekali lagi, tepuk tangan buat kalian semua udah datang di acara kami. Thank you semua dari yang kita undang, teman-teman kita, teman-teman band. Di sini kita akan membawakan lagu yang berjudul Nama Album Kita yang tahun kemarin rilis, Normatif 1 Seharusnya Semantasnya. Yang teman-teman mungkin ingat kemarin kita bikin showcase untuk album ini. Dan juga teman-teman mungkin ada yang belum tahu, di sini Normatif, mau cari tahu di Instagram ada Normatif _, di Twitter ada Normatif Music, dan juga di Spotify cari aja Normatif. Jadi, aman, Bob? Aman, oke. This is Seharusnya Sepantasnya. Dosa yang berlabuh pada pemberontakan suci,
tua bertambah. Harap terbombak langsung laut terdekat di kebun laut. Bumi bersada-sada. Sebelum lagu selanjutnya ini, lagu yang dimana kita mengadakan si pun rilis party ini, kita akan membawakan salah satu legend di sini ya. Kita mendatangkan salah satu legend. Everybody, please welcome Iqmal Tobing. Lagu ini kita akan berkolaborasi dengan Mas Iqbal. Terima kasih untuk Mas Iqbal karena telah bersedia untuk main hari ini. Hola. Halo semua. Mas Iqbal. Normatif dong. Jadi mungkin teman-teman ada yang udah tahu sebelumnya. Siapa sih yang enggak tahu ya Iqmal Tobing? Di sini dia ada tower teriak ya, yang legend banget. Hari ini kita dapat kesempatan untuk bermain dengan The Legend himself, Metallica. Gimana? Masih Iqmal, lagu jazznya pun aman ya? Eh, oh iya. Mau ngomong deh. Ngomong. Jazznya pun ini kita rilis pada 17 Februari kemarin. Jadi teman-teman kalau yang suka bisa langsung cek di Spotify Normatif ya. Terus sekali. Teman-teman juga mungkin bisa majuan dikit. Karena ini lagu spesial. Alasan kenapa kita berkumpul pada hari ini. Terima kasih banyak banget muka-muka familiar di sini ya, teman-teman band, teman-teman baru, teman-teman lama. Terima kasih lagi kalian udah datang di release party kami. Aman? Ladies and gentlemen, this is Jayas Nipun. Thank you.
Acara. This is our last song. Sebelumnya, terima kasih kembali untuk teman-teman semua yang udah datang, teman-teman yang ngisi tadi. Ada Hif, ada Hagara, di situ ada Non Radar juga. Tepuk tangan buat mereka. Stuja Coffee juga, terima kasih. Ada media partner kita juga. Kami nama This is our last song. This one call Jessica. Yes.
Teman-teman, boleh merapat lagi kita.